nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aduh, ada orang tanya saya, ada orang ya tanyalah, betulkah PhD Siti Mastura MP PAS yang telah didakwa memfitnah ramai sangat pemimpin DAP dengan fitnah yang cukup lawak sehingga lawak itu menjadi lawak bodoh. Siti Mastura menyebabkan ramai orang mulai meragui PhD yang dikeluarkan oleh USM itu sesuaikah dengan Siti Mastura. Okay. Saya ada ramai kawan daripada USM, ramai kenalan daripada USM yang sudah jadi doktor, yang sudah ada PhD. Malah adik saya sendiri pun lepasan daripada USM. Dan setahu saya, lepasan orang-orang USM ni semuanya hebat-hebat. Semua hebat-hebat. Semua universiti di Malaysia hebat lah. Saya lepasan UiTM, adik saya USM. Bagi saya semua sama. Bagi saya semua sama. Semuanya ada standardnya tersendiri. Tapi kerana Siti Mastura, nama USM disebut di parlimen, di Dewan Rakyat, sehingga USM diminta untuk lebih memperketatkan lagi dan menyemak semula, adakah manusia-manusia seperti Siti Mastura ini dengan mudah sahaja boleh dapat PhD? Saya fikir tidak. Saya fikir begini, Siti Mastura, Dr. Siti Mastura ini memang dia layak untuk dapat PhD. Pada ketika dia masih belum ada fikiran otak rosak kerana politik, dia memang bijak. Itu saja kesimpulan yang saya boleh buat. Siti Mastura, Dr. Siti Mastura ini memang orangnya bijak pada ketika dia jadi penuntut di USM. Siti Mastura masih muda, jadi saya pikir dia adalah antara manusia-manusia yang boleh disebut genius pada ketika zaman dia masih bersih, otaknya tidak kena kacau dengan politik, tidak kena brainwash oleh walaun-walaun. Tidak kena brainwash oleh kawan-kawan yang memang suka memfitnah juga. Apalagi kalau memang ada idola yang memfitnah, amin jadi fitnah lah. Kita pun tidak pasti siapa sebenarnya idola dia ni. Cuma saja kesilapan Siti Mastura adalah dia quote, dia ambil reference daripada tempat yang tidak dapat disahkan kebenaran itu. Ini kesilapan besar seorang doktor. Tidak mungkin seorang doktor boleh rosak otaknya sampai begitu kalau bukan ada orang yang lebih hebat di dalam ilmu brainwash. Orang bijak, pandai, ada pengalaman, reference. Saya ingat dulu waktu buat tesis nak ambil reference itu bukan calang-calang tau. Wikipedia tak main. Semuanya tentang buku, dan buku perlu yang sudah well recognized. Reference itu mesti yang diakui.
Dan ketika defending tesis itu pun, ketika defend tesis itu mesti kita boleh menang melawan kita punya pengawas kita ataupun kita punya instructor lah kot. Saya lupa sudah dia punya nama, tapi mereka ini akan attack kita punya tesis. Kita kena defend. Waktu itu Siti Mastura pastinya sudah ada pengalaman. Dia tahu apa terjadi kalau tesis dia itu punya reference tidak betul. Kalau tesis Siti Mastura itu tidak betul, kalau yang Siti Mastura buat itu salah, dia tahu. Jadi inilah masalahnya, bila sudah masuk politik, Siti Mastura tiba-tiba lupa tentang PhD dia. Macam mana Lim Guan Eng dengan Lim Kit Siang dengan Lim Kuan Yew itu, Lim Kuan Yew. Itulah paling pelik saya pernah rasa, bila dia sebut Lee Kuan Yew jadi Lim Kuan Yew. Jadi adalah kawan-kawan saya tanya, kamu rasa logik kah Siti Mastura dapat PhD? Saya kata logik, cuma mungkin dia sudah rosak otaknya setelah dia ikut politik. Jadi kawan lagi tanya, tidakkah perlu untuk tarik balik PhD dia itu dan suruh dia buat PhD balik, suruh ambil balik PhD, tengok dia layak lagi ke tidak, otak dia sudah center ke tidak? Saya kata tak bolehlah buat begitu. Mana boleh senang-senang tarik PhD orang, tidak. Tapi apa yang penting sekarang ini, Siti Mastura kenalah muhasabah diri. Ini memang terang-terangan dia salah, memang 100% dia salah tentang Lee Kuan Yew. Sebab dia sebut Lim Kuan Yew. Mana Lim Kuan Yew itu memang sudah salah. Jin Peng itu saya tidak pastilah, kalau Jin Peng tidak tahu, saya pun tidak tahu, tidak mau komen. Tapi saya percaya tidak kena mengenal lah, sebab sudah bangsa orang lain, Siang lain, semua lain. Tapi Lim Kuan Yew itu memang 100% salah. Nah, yang itulah yang Siti Mastura kena belajar. Ini pengajaran yang paling penting untuk Siti Mastura di dalam dia punya karier politik yang masih muda. Yang masih muda, yang paling penting dia kena minta ampun dengan Tuhan lah, sebab dia sudah memfitnah. Dia sudah memfitnah, jadi dosa fitnah itu pula bukan kecil-kecil. Bukan kecil-kecil, besar betul dosa fitnah. Anda tahulah berapa lama dia perlu beramal ibadah, cari pahala untuk tutup balik dosa dia itulah. Kita pun tidak pastilah. Okey, apapun, sudah ada kenyataan dikeluarkan di Dewan Rakyat, di mana individu yang berkaitan sudah pun mengumumkan bahwa mereka akan minta supaya USM perketatkan lagi syarat untuk keluarkan PhD kepada individu-individu supaya tidak lagi berlaku seperti ini. Jadi saya doakan USM tetap tenang, kekal tenang, steady go geng. Sebab saya yakin dari dulu sampai sekarang, USM antara universiti terbaik di Malaysia. Tidak akan ada kesilapan memberikan, menganugerahkan tentang pendidikan. Cuma itulah, mungkin Siti Mastura rosak otaknya selepas jadi ahli politik. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.